Ya, pemirsa, tak kuat menanjak, truk yang bermuatan sembako terangkat dan nyaris terguling. Ya, jalur yang dilewati memang dikenal sebagai tanjakan horor karena jalur tanjakan yang curam dan jalanan yang rusak. Satu, dua, tiga, kuat. Terangkat bagian depan truk. Muatan yang penuh dan tanjakan yang curam membuat lari truk ngos-ngosan dan jadi seperti ini. Terjengkang, standing. Cukup lama truk berhenti dengan posisi seperti itu, seperti Optimus Prime dalam film Transformer saat akan bertransformasi jadi robot. Humans have asked us to play by their rules. Lalu, sopirnya di mana? Masih di dalam situ, terjebak berduaan di ketinggian bersama si kernet, gak bisa turun. Hap, si kernet turun duluan. Sopirnya belum, masih penasaran, mungkin mau diayun-ayun untuk mengembalikan truk dalam posisi semula. Truknya basah, bercucuran, bukan keringetan, tapi karena ada minyak goreng yang pecah dalam muatan truk saat menanjak di tanjakan tadi. Tuh, lihat, motor itu tadi juga nyaris terjengkang. Melihat itu, mobil yang di sana itu ciut nyalinya, putar balik. Truk yang standing ini tadinya akan mengantarkan sembako ke wilayah selatan. Si sopir terpaksa memilih jalur ini karena tidak ada alternatif lain yang terdekat. Maka, tanjakan tajur yang berada di ruas jalan sampai Cileles, tepatnya berada di Desa Curup Panjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten ini yang ia pilih. Tanjakan ini sering disebut sebagai tanjakan horor karena tanjakan yang cukup curam dengan jalan yang rusak. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan di jalur tersebut. Iya kan, saya takut, takut. Habis gimana lagi kalau nggak lewat sini, mau lewat mana? Setelah sono, Kaduagung itu lagi dibetulin. Oh, jembatannya yang di sana. Ya. Jadi dialihkan ke sini. Ya. Bapak, muatannya apa ini, Pak? Sembako. Truk yang standing akhirnya bisa dikembalikan ke posisi normal setelah ditarik sebuah truk tronton besar. Demikian laporan Siti Marufa dari Lebak, Banten.